Pemirsa, diguyur hujan deras, jumlah permukiman warga di Jakarta terendam banjir. Banjir di kawasan pemukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur berangsur surut. Dan berikut laporan Salam Rahmat serta Bayu Lela Muda. Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, aktivitas para warga di RW 04 Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur ini terpantau sudah mulai membersihkan rumah-rumah mereka dari sisaan endapan lumpur dan juga sampah yang memasuki kawasan rumah mereka. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai ketua RT setempat yang mana ini menyatakan bahwa warga sekitar ini belum melakukan mengungsi ke tempat yang jauh lebih tinggi. Mereka baru mengungsikan barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Namun untuk warga sendiri ini masih bertahan di lantai dua rumah mereka masing-masing. Dan para warga mengaku kerap kali dilanda banjir seperti ini, banjir kiriman yang terjadi di Ciliwung, Jakarta Timur, yang mana bahkan untuk bulan November ini saja ini merupakan sudah keempat kalinya warga terkena banjir di ketinggian, bahkan hari ini ketinggian yang paling tinggi di ketinggian 110 cm. Sementara pada bulan Oktober lalu, ini dari keterangan RT setempat ini mengatakan bahwasannya banjir terjadi hingga 11 kali dengan ketinggian hingga 2,5 meter. Dan warga berharap agar pemerintah ini bisa melakukan normalisasi sungai dengan meninggikan kembali tembok di sekitaran Kali Ciliwung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Bayu Lela Muda, iNews, melaporkan.